Mari kita buka ya, tadi pembukanya kita udah buka 20 ya, dari total 6B ya, apakah akan balik modal ya. Barusan dibuka adalah memori fragment 50 biji, ini box kedua, dapatnya biru semua kebetulan, ya sudahlah. Oke, mem lagi 50, nanti akhir dihitung aja totalnya berapa ya, dari 6B. Oke, kita dapat priturut, lumayan, harganya ya lumayan lah 300. Ini buka 20 biji ya, jadi mungkin lama. Oke. Okay. Cronstone 220. Cronstone lagi 120. Ya, di totalnya nanti akhir aja ya. Oke. Okay. Apa karena 6 bilangan rungkat seperti itu? Sepertinya iya ya, nanti total aja. Dengan harga sekarang ya, kalau harga yang sebelumnya mungkin akan lebih murah, khususnya untuk memori fragment, harga sekarang sekitar 4 jutaan ya, sebenarnya nggak ada yang bagus ya. Ya seperti inilah ya, scam kayak itu 6B ya, jadi apa ya, nanti pokoknya dihitung hasil akhirnya ya, hasil kasarnya ya, bukan hasil teks CM. Kalau teks CM pasti akan berkurang ya, dari tadi cuma hard black, cronstone, dan memori fragment, suram sekali. Jadi lanjut aja begitu ya, main nanti. Oke, dua terakhir. Ya, sepertinya rungkatnya nanti ya habis. Dan yang didapatkan dari 20 peti Jakartu, 200 mim, 1 revive pri lunar, pri turo, 840 kron, dan 560 heartbreak. Ini saya tukarkan kemarin dari yang 20 exchange ya. Jadi kita akan buka aja, cuma ada 2. Kita akan buka satu-satu ya, dapatnya apa aja sudah terserah lah ya. Pasti udah rungkat lah ya. Nah, ini nggak teriak berarti dapatnya jelek. Dah, kita aja. Eh, dapat apa nih? Oh. Wah, lumayan drop rate. Drop satu ya? Ada 5. Wah, lumayan cuy. Bisa buat grinding. Buat cari cup ya. Oke, box terakhir. Oke, aku dapat apa kok teriak? Oke. Dapat cup. Ini buat iring ya. Ini dapat Cup of Art Suro. Lumayan ya dari 4B. Jadi kita akan hitung total dari semua ini dulu ya. Jadi kita akan pergi ke CM. Oke, okay, sudah dihitung-hitung ya. Jadi harganya saya akan tampilkan di sebelah ya. Ini harga tinggi, tertinggi dan harga terendah ya. Jadi untuk pertama yang tadi terdapat adalah yang terakhir adalah Cup of Art Suro, itu harganya di CM. CE ya, secara market CE untuk kali ini adalah 4,5B ya, yang jual, yang listed ya, kayak gitu. Untuk memory fragment, kemudian untuk memory fragment tadi dapat 200 biji dikali harga central market untuk kali ini. Harga ini harga terendah tapi masih di atas putih ya, jadi masih lumayan tinggi, itu 4.220, itu jadi totalnya adalah 844 juta. Pri lunar ini harga bisa dibilang rendah, ini harga di bawah putih karena banyak stoknya untuk yang pri. Jadi saya nggak bisa, misal dijual pun kayak harga tinggi, harga atas itu agak lama. Jadi saya ambil harga bawah. 346 juta. Untuk pri turo ini harga lumayan tinggi di atas putih, itu 372. Dan tadi dapat crown, ini nggak bisa dijual di CM ya, tapi di NPC itu harganya 2 juta, jadi saya dapat 1,680 lebih tepatnya untuk crown. Dan heart
kristal tadi dapat 560 biji itu di central market harganya 1.400.000. Jadi kira-kira dapatnya ya sepertinya lumayan lah ini, tapi itu kayak hard black crystal sih mau tak pakai sendiri ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi untuk totalnya ya saya kita akan hitung untuk total semuanya. Jadi Cup of Earth Solo tadi adalah 4B ya, 4,5B ditambah dengan 844 juta. Ditambah lagi dengan 346 juta. Ditambah lagi 372 juta. Ditambah lagi 1,6 ya, 1,680 ya. Untuk crown ditambah juga dengan hard crystal tadi ya, sekitaran 700-an ya, 1 juta sebenarnya. 200 ya. Jadi total yang kita dapat adalah seharusnya sekitar 8,5B. Jadi kita untung 2,5B lah ya. Jadi kayak gitu. Jadi lumayan lah. Lumayan. Gimana ya? Lumayan ya. Lumayan nggak rungkat-rungkat amat dengan kita beli box 20 biji dengan total 6B. Kita dapatnya 8,5. Ini belum potong biaya potong pajak ya. Semisal saya jual. Tapi kemungkinan sih nggak akan saya jual, paling ya saya jual antara Lunar ataupun Toro, jadi mungkin kepotong di dua itu, untuk sisanya akan saya pakai sendiri. Jadi masih untung lah ya, setidaknya 2B-an lah. Jadi, oh, oke, okay. Ada NM ternyata, nggak tahu ini NM apa-apa, seharusnya ini Spicy Werebus. Oke, jadi kayak gitu aja untuk kesempatan kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi kesempatan. Itu adalah hasil dari box yang kemarin dijual ya, selama event, seharga 300 juta biji, saya beli 2 kali dengan total 6B. Dan saya dapatkan 8,5 lah, 8,5 sekian lah ya. Jadi masih ada untungnya ya. Oke, jadi itu aja cepetan. Bye-bye.